Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan cari jamur lagi ya. Tapi sebelumnya kita tunggu teman-teman dulu. Lagi siap-siap dulu ya, kita tunggu. Nah, kita mulai dari sini cari jamurnya. Kita akan telusuri hutannya ya. Nah, mudah-mudahan hasilnya banyak dan kita bisa makan enak hari ini, guys. Oke, kita lah. Let's go aja ya. Sambil kita tunggu teman dulu ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya, di-like ya, di-share juga kalau perlu video ini ya. Oke, terima kasih. Hey guys. Nah, alhamdulillah guys nih, dapat nih namanya jamur potok. Jamur potok nih. Carian pertama nih. Oke, okay, guys. Itu ada. Alhamdulillah guys, baru juga guys. Langsung nemu. Oke, okay, strike guys nih, strike. Wah, lumayan. Lumayan ya. Oke. Okay. Ini ada Mang Imi guys. Iya. Nah tuh guys, terus. Wow, ini amazing. Besar banget nih teman-teman, dong. Wah, mantap nih, mantap. Nah. Nah ini teman-teman. Wow, ini jamur bulan teman-teman, oh. Amazing, besar. Kan mantap nih, ukurannya lumayan besar ya, full ini ya, mantap. Kita cari lagi. Oke, guys, ketemu guys. Waduh, ini kemarin nih kayaknya guys. Oh iya. Oh, kita mah kemarin tuh udah ini. Nih satu lagi nih. Oh iya. Oh, baru keluar guys. Oh, baru mencungul. Siapa lagi guys? Udah biasanya cuma dua itu. Kemarin gitu. Kemarin udah di itu tuh. Malam bareng sore kayak, bukan malam, sore. Oh iya. Tapi lumayan, guys. Nah, guys, mencungu lagi. Nah, di handapan daun itu mencungul-mencungul loh, Pak. Oh, Pak. Jagong. Aduh, guys. Benar-benar, guys, nih. Bawa tempatnya. Dapat. Jangan bawa tempat. Nah, jamur, Bang. Oke, okay. Jamur mata ya. Mau mata ini. Kayak mata itu. Bola mata. Yuk. Dan. Ya. Nah, guys, guys. Oh. Ini jenis jamurnya nih, jamur bulan nih, guys ya. Tapi ini tumbuhnya juga udah agak lama ini, teman-teman. Tuh. Ini biasanya bisa lebar banget ini. Oh, segini lebarnya ya. Cuman ini kanaknya tumbuhnya kayaknya kemarin, jadi udah mulai pembusukan, jadi agak layu begini, ada udah agak kuncup ya. Tapi kita coba gali dulu, siapa tahu dia masih layak konsumsi ya. Nah teman-teman, kondisinya udah seperti ini nih, udah buruk ya, udah busuk ya, jadi udah banyak itunya tuh, binatang-binatang rayapnya. Semut juga udah ada. Sayang sekali ya, padahal ini rasanya gurih banget, teman-teman. Ini bisa ngabisin nasi satu piring ini, satu piring penuh nih ya. Iya. Oke, kita coba cari yang lain ya, mudah-mudahan masih ada. Nah, teman-teman nih. Ini namanya jenis jamur pare ya. Wow. Kalau udah musimnya, teman-teman, ini jamur ini banyak ya. Banyak banget di pohon bambu ini. Dan ini rasanya juga enak. Dan ini boleh dimakan atau dikonsumsi ya. Kita harus gali kalau ngambil jamur itu, nggak boleh kita cabut. Kalau dicabut dia patah di tengah, jadi bagian akarnya nggak ke bawah ya. Nah ini, dia panjang nih, tuh. Jadi ininya kita cuci aja di rumah, jadi bisa dimakan semuanya sampai akarnya. Oke, kita cari lagi ya. Oke guys, pencarian jamurnya hari ini cukup sampai di sini ya. Kita nggak review hasilnya ya, karena hasilnya sedikit banget guys.
Dan jangan lupa ya dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, di like ya. Jangan pelit-pelit ya teman-teman. Mudah-mudahan musim ini capai 1000 subscriber ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.